Mobil ini mungkin terlihat seperti sesuatu yang muncul dalam novel science fiksi. Namun, tak lama lagi, mobil yang menyerupai setengah helikopter ini akan menjadi kenyataan. Inilah mobil terbang X-Hawk buatan seorang desainer Israel, Rafi Yuli. Selain mobil X-Hawk, Rafi juga mengembangkan sebuah mobil terbang lainnya yang disebut Air Mule. Proyek pembuatan mobil terbang telah ditekuni Rafi sejak tahun 2002. Impiannya adalah menciptakan mobil yang dapat melakukan manuver dengan mudah di lingkungan perkotaan. Dengan baling-baling yang tersembunyi di dalam badan mobil, mobil ini diyakini dapat terbang lebih stabil dengan suara mesin yang halus. Dengan rancangan ini, mobil diharapkan dapat digunakan untuk membantu penyelamatan darurat saat melewati gedung tinggi dan pegunungan. Mobil ini juga diyakini sebagai salah satu solusi untuk menghindari kemacetan di wilayah padat penduduk. Tahun 2012, mobil ini rencananya segera dipasarkan. Mobil ini diprediksi akan laris digunakan Dinas Pemadam Kebakaran dan layanan kesehatan, atau mungkin juga taksi.